babi, hei, Okay guys, hari ni Fahri nak buat konten yang paling sepuh yang arah. Hari ni Fahri nak buat konten apa? Hari ni Fahri nak buat konten pacak motor. Fahri jadi apa? Weh, aku duduk belakang panggil apa? Fahri jadi konten dengan mereka, Fahri duduk belakang, mereka duduk depan. Willy, kita tengok reaction Fahri. Fahri tak penuh. Fahri sumpah cakap, Fahri takut. Kalau jenis Willy-Willy ni duduk kat belakang ni, ho. Risiko, aku kena pakai kasut lah. Pakai kasut, dia ni penakut sebenarnya. Hantar tak nak baitan kampung, dia memang penakut. Pasti pun dia nak pakai kasut. Bukannya ada apa pun yang nak letak-letak kaki buat apa. Bukan semua letak-letak kaki pun. Betul-betul. Han duduk belakang, han duduk diam-diam je. Bodoh. Betul. Eh, kau ni bila aku sembang dengan kau, kau setan. Betul-betul. Dia tak ada sempoi tapi dia tak sempoi pakai kasut. Ni orang pakai tipe lah weh. Aku tak boleh guys. Sumpah-sumpah aku tak boleh. Bukan nak pergi main futsal. Bukan main futsal bodoh weh. Aku takut risiko. Ni kami pakai slipper lah. Tengok tengok sikit kami pakai slipper lah. Ha, ni apa pakai kasut? Benda nak jadi bala guys. Kita tak tahu benda nak jadi bala tiba-tiba jatuh lah benda. Tak tahu kan? Ha, jangan gelabah ya. Tu ya. Memang gelabah bodoh eh. Hanya gelabah ya. Baca doa mamai. Baca kami tadah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku harap Willy saya tak jatuh. Amin. Amin. Dan aku harap biar am seorang je jatuh. Amin. Okay guys, sehari yang akan pilih Malik dengan Firat. Okay guys, kami malam ni ada kejutan. Babak mai. Kami soon lah Farid akan buat video pasal kereta ni lah. Haa, kereta ni. Boleh lah buat video ni pasal kereta ni? Bukan, tak tahu video apa. Ha, tak tahu video apa. Tu lah, lah ni nak kena tanya hang apa. Lah ni kita tanya permission bike lah. Sama ada dia bagi tak bagi ya. Buat apa? Okay, baru ni kami lenjer kereta Honda tu. Dekat belakang ni. Tapi bukan kami lah, geng perempuan 3 orang. Ada perasana seterup. Fuuuuk, naik atas ni betul-betul balik. Drag lah. Oh tu. Ini nak pakai laki pula tapi kita test kereta. Boleh tak boleh? Yang boleh buat manual sahaja. Yang yakin siapa? Yang yakin. Sebut nama yang yakin. Malik, yang percaya. Ang boleh. Caun. Ang jangan. Boleh ke? Am. Akan try untuk kereta ni nantilah. So rasanya konten kereta ni kita buat esok lah guys. Ha? Esok lah. Esok? Ha, esok lah. Dia tak jauh mana pun. Dia depan aku tu. Lah. Aku bisa try lah depan tu. Ha, depan tu sampai situ lah. Okay guys. Nantikan konten terbaru Faris. Kita akan drag kereta ni okay. Kita buat kacau kereta ni okay. Let's see you soon. Dah ready dah nak kena. Oh really. Firstly Fahri nak kena naik dengan siapa dulu? Fahri nak kena naik dengan Am dulu. Seterusnya Fahri naik Firas. Last sekali Fahri naik dengan Mak Ali. Ah, Mak Ali ni dia expert sikit lah. So, kita tengok reaction Fahri. Ha, takut ni. Ha. Bodoh weh. Am, sorry. Bodoh. Dah takut. Okay. Bodoh. Lepas kaki siap. Okay. Tak nak jatuh. Okay. Jangan lepas kaki tolong. Aku takut nak bawa dah lepas kaki. Okay. Jangan lepas kaki ah. Dah relax guys. Relax. Aku jatuh am. Dah apa ganggu tak apa. Jangan bagi tinggi sangat bodoh eh. Dah tak tinggi lah, dah rotu dah. Okey. Am. Am. Wei hai. Tak lagi. Am. Okey. Jangan sengit badan. Am. Tak mau guys, dah cukup guys. Cukup guys. Ni mesti mau bodoh. Cukup guys, cukup. Aku tak mau dah. Aku tak sanggup dah tolak badan Nabi ke sini. Tak mau dah. Okey, aku nak Mak Ali pula. Mak Ali yang jatuh aku tak mampu pegang ah. Oh, seru-seru Mak Ali, seru-seru. Mak Ali seru-seru Mak Ali. Hamnya Willy lagi jahat bodoh. Ya aku relax. Mak Ali lagi bahaya bodoh. Hal lagi bahaya bodoh Mak Ali. Tinggi Mak Ali. Tinggi Mak Ali. Bodoh Mak Ali. Balik ke depan balik. Tengok depan lah bodoh. Babi oi. Balik ke depan parah. Ya Allah, teluk tadi geng. Mak Alim, susuk. Mak Alim, jatuh Mak Alim. Aku tak mau jatuh. Bodoh. Jatuh Mak Alim. Aku dah buat YouTube, bodoh. Aku dah buat YouTube. Anak haram. Hei Mak Alim, susuk. Anak haram dia masuk. Mak Alim. Hei Mak Alim, susuk. 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 Mak Alim, ha 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 ha.
Macam mana perasaan lah bila jadi mak rempik sejati ya? Oh, aku tak sejati kalau nak jadi mak rempik. Uyo, nak arah dia laju bodoh. Dia ni jadi masuk gear aku lagi cuak. Gear atas angin orang panggil, itu gear atas angin. Kerti lah. Orang panggil gear atas angin. Okay guys, sekarang ni Farid dengan Firas pula. Ha, kerti lah sama lah. Dia punya sama apa lah. Sama lah. Betul ni boleh lah. Kut anak terbiasa lah ni kan. Ya, eh, boleh sama lah. Anak Arab. Yang clear. Okay Firas, hang serius lah. Hang lagi lah. Serius lah? Hang punya, ni hang, hang je ni wili laju tu ni. Tak apa je. Dia wili laju ni, aku hajak geng. Farid Azri TV guys, unik tau. Dia ada macam-macam, ada mak kereta, ada mak motor, ada cameraman yang pandai, ada yang editing, ada yang pak lawak. Kami satu tim ni mesti ada fashion-fashion punya. Terus suruh Firah, jangan duk buat macam ni, aku tak mahu. Macam ni mahu merepek mahu Firah. Aku tak boleh Firah, tadi Ali duk buat macam ni mahu. Macam ni? Macam ni mahu, jangan duk buat. Awak ni lagi bercakap lagi, buat. Butuh lah. Bawa dia balik. Mak Ali lah. Jangan jatuh Firah, Firah. Jangan jatuh Firah, Firah. Jangan lah. Relax. Tak boleh. Hidup kita learning kena steady. Buat kerja tu kena jadi. Di mana-mana pun ada rezeki. Asal kita rajin cari. Dia tak mari collect ngasti. Learning era globalisasi. Dunia canggih zaman IT. Semua letak di hujung jari. Mampak mana hak tidak usin. Okey, kepada hampa yang mana mencari produk yang boleh memutihkan kulit hampa, mencerahkan kulit hampa, mengglowingkan kulit muka hampa, Faris sarankan hampa wajib try produk SD Media Element. Sebab apa Faris sarankan hampa untuk try produk SD Media Element? Sebab Faris dan tim-tim Faris yang perempuan yang lain semua pakai produk ni. Sebab apa? Sebab produk ni memang-memang berkesan kepada hampa yang mana nak mencerahkan kulit, memutihkan kulit, mengglowingkan kulit. Dan pada masa yang sama juga Faris menjual produk ni dan Faris jadi leader untuk produk ni. Kepada hampa yang mana nak buat duit dengan Faris, nak buat income RM4,000, RM5,000, RM10,000 sebulan, depend cara macam mana hampa jual produk, marketing produk. Hampa boleh join di bawah Faris. Faris sediakan marketing untuk hampa. Setiap minggu kita meeting Zoom, kita meeting, kita bincang macam mana kita nak buat bisnes sama-sama, kita buat duit sama-sama setiap bulan. So kalau hampa yang mana berminat nak join di bawah Faris untuk jadi dropship ataupun agent ataupun stokis, boleh terus contact nombor yang ada di description bawah ya. Apapun, thank you so much kepada hampa yang mana tertanya-tanya produk SD Media Lemon ni. Dia ada produk apa? Dia ada susu kambing, dia ada booster scrub, dia ada serum, dia ada lotion, dia ada booster lotion. Lepas tu dia ada detox whitening dan collagen. Dan dia ada sabun Media Lemon. Dan dia ada skincare, Media White Beauty Skincare. So kepada hampa yang mana tengah mencari produk, tak tahu produk apa yang mana hampa nak pakai untuk diri hampa sendiri, hampa boleh try produk SD Media Lemon. Sebab apa? Sebab produk ni bukan bodoh-bodoh. Produk ni sampel punya. Okay. So kepada hampa yang mana nak dapatkan produk ni, hampa boleh cari dekat ejen yang berdekatan ataupun ejen yang di bawah Faris. Apapun, thank you so much yang mana sentiasa support Faris. Kita jumpa untuk next content. Ciao.